Oke, mari kita bahas soal ini. Titik yang terletak pada kurva, kurvanya kita tulis ulang, y sama dengan 3 x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 6, ya. Ini kurva x pangkat 3 dengan apa, kurang lebih grafiknya seperti ini. Set, nah seperti ini. Ya, khas untuk orde 3. Oke, kita lanjutkan. Titik yang terletak pada kurva ini adalah, ya ampun, ini ngecek satu persatu. Ya, kita cek nomor satu. Saat x-nya min 1, 3 dikali min 1. Iya, apakah y-nya 7? 2 min 1 kuadrat tambah 6. Di sini adalah, coba ya, 3. Di sini adalah min 3, min 2 tambah 6 sama dengan 1. Berarti ini tidak termasuk. Ini yang A. Yang B, y sama dengan 3 dikurangi 2 tambah 6 sama dengan 7. Yeay, betul. Yang ketiga, bukan ABC ya, 1, 2, 3 ya. Nah, Y sama dengan 3 minus 2 kuadrat, maka 3 adalah min 8. Hati-hati. Min 8, min 2 dikuadratkan adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Ya, plus 6. 3 kali min 8, min 8 berarti kayak 4 kali min 8 ya. 4 kali min 8, 32. Min 32 tambah 6. Sama dengan, oh jelas enggak ya. Jelas enggak. Ini cuma 10, ini jelas jauh lah. Dan option seperti ini biasanya, kalau 2 benar, 3 pasti 2 dan 4. Tapi coba sekalian kita cek di sini. Angkanya besar sekali ya. Jadi bisa langsung ditentukan 4 pasti benar atau ya biar lega ya di hati. Itu kita cek. Ini 3 kali 27. Wow, besar banget. Dikurangi 2 kali 9. Ya. Tambah 6, di sini 81 dikurangi 18 tambah 6, 81 dikurangi 12. 81 dikurangi 12 dapat 11, kurangi 2 adalah 9. Betul deh, 69. Jadi kalau 2 sudah benar, 1, 3 salah, sebenarnya nomor 4 praktis nggak usah dicari ya, jelas benarnya untuk menghindar faktor.